Biasa bermula dengan bacaan doa. Apabila kita baca doa, kita meminta kepada Allah Subhanahu Wa Taala supaya menolong kita, menjayakan kita. Tetapi kita harus ingat Al-Quran menyebut bahawa Tuhan tidak akan makbulkan permintaan kita melainkan kita sendiri melakukan gerak-geri untuk menjayakan cita-cita kita. Ini harus kita ingat kerana kita selalu berdoa, bersemayang hajat, tetapi selepas itu kita lakukan perkara yang sama yang telah menggagalkan kita. Kalau kita ingin mencapai kejayaan selepas kongres ini, maka naklah kita putuskan pada diri tiap seorang daripada kita bahawa apa yang kita minta nak kita usahakan supaya tercapainya dengan pertolongan Allah Subhanahu Wa Taala. Tuan-tuan dan puan-puan, ini adalah kali ketiga kita mengadakan kongres. Kali pertama kita adakan kongres, kita berjaya menukar nama daripada Rida kepada Mara. Rida bermakna Rural Industrial Development Authority yang ditubuhkan oleh British untuk memujuk orang Melayu khususnya supaya mengikuti desakan-desakan daripada kuasa British, kuasa penjajah. Untuk ini mereka memberi modal kepada Rida sebanyak 5 juta ringgit. 5 juta tidaklah banyak di zaman kita cakap berkenaan dengan berbilion dan trilion ini. Tetapi pada masa itu 5 juta adalah satu angka yang besar. Dan kita berasa amat terima kasih kepada British. Dan kita bersetujulah dengan cadangan-cadangan British. Kongres Ekonomi Bumiputera yang kedua berjaya memperkenalkan dasar baru, dasar ekonomi baru. Dasar ekonomi baru ini lebih tepat menumpukan kepada usaha-usaha untuk memberi kejayaan kepada Bumiputera. Tetapi selepas itu kita cuma melihat kesan-kesan daripada pelaksanaan dasar ekonomi baru ini. Sama ada dianya berjaya ataupun tidak menjayakan orang Melayu dan Bumiputera. Sejak itu kita tidak ada kongres lagi kerana kita sedang perhatikan apakah dasar ekonomi baru ini boleh berjaya menukar Bumiputera supaya mereka lebih terlibat dengan ekonomi negara, memperkayakan diri mereka daripada kekayaan negara kita ini. Banyak tahun yang berlalu dan kita lihat berbagai cara diperkenalkan untuk menjayakan ekonomi Bumiputera. Kejayaan ini dicapai kadang-kadang dengan menimbul perasaan tidak senang di kalangan kaum-kaum yang lain kerana kita memberi keutamaan kepada Bumiputera. Kita mengadakan peluang-peluang perniagaan. Kita memperkenalkan cara-cara untuk menjayakan syarikat-syarikat Bumiputera, kontraktor Bumiputera dengan mengadakan satu perkenalan sistem yang baru, iaitu dengan direct nego. Ini kita perkenalkan. Dan dengan direct nego ini, ramai
Bumi Putra yang mendapat peluang yang jika tidak, mereka tidak akan dapat peluang sama sekali. Kita juga perkenankan lebih banyak peluang, lebih banyak lesen, lebih banyak kontrak, lebih banyak AP dan macam-macam lagi yang diperkenalkan oleh pemerintah pada ketika itu untuk menjayakan dasar ekonomi baru yang berhasrat untuk menjayakan Bumi Putra. Satu daripada cara yang kita perkenalkan yang tidak kerap disebut kerana dianya berjaya, iaitu kita telah memberi begitu banyak beasiswa kepada anak-anak Melayu dan Bumi Putra lain. Banyak beasiswa yang kerap kali tidak berasaskan kepada merit. Kalau kita mengikuti cara merit ini, maka yang mendapat kelulusan yang tertinggi sekali saja yang akan dapat beasiswa. Kita percaya bahawa yang dapat tempat nombor 2, nombor 3, nombor 4, nombor 5 juga mempunyai kebolehan. Sebab itu apabila kita memberi beasiswa, kita tidak beri semata-mata kepada yang nombor 1, tetapi kita beri juga kepada nombor 2, 3, 4 dan 5. Dan ramailah yang mendapat peluang belajar di universiti dalam negeri dan di luar negeri. Yang anehnya, walaupun mereka bukanlah yang terbaik dalam kelas mereka, darjah mereka, tetapi pencapaian mereka begitu menggalakkan. Iaitu yang nombor 2, 3, 4 dan 5 ini juga boleh mencapai kejayaan dalam peperiksaan-peperiksaan di peringkat universiti di dalam negeri dan juga di luar negeri. Dan mereka kembali dengan ijazah-ijazah tertinggi. Demikianlah kejayaannya, bahawa pada mulanya jumlah doktor di Malaysia ini cuma 2% saja terdiri daripada Bumi Putra dan Melayu. Tetapi hasil daripada dasar pemberian kepada yang tidak tertinggi, kelulusan tidak tertinggi ini ialah jumlah doktor umpamanya sudah meningkat ke 40% daripada doktor-doktor di Malaysia ini. Sudah 40% daripada 2%. Tentulah ini merupakan satu kejayaan. Demikianlah kecapaian doktor-doktor ini yang kelulusannya tidak begitu tinggi, sehingga apabila seorang Perdana Menteri itu dapat sakit jantung, dia sanggup serah diri dia kepada orang yang nombor 3, 4, 5 ini. Alhamdulillah, mereka berjaya. Mereka menjadi orang yang terkenal dalam bidang itu. Demikian juga dalam jurusan-jurusan lain. Kita mempunyai engineer-engineer, arkitek dan macam lagi hasil daripada pemberian beasiswa bukan semata-mata kepada yang dapat nombor 1, tetapi juga yang dapat nombor 2, 3, 4 dan 5. Mungkin 6, 7, 8 berada. Sebenarnya mereka ini berkebolehan. Tetapi kalau tidak diberi peluang, maka setulah mereka tidak mencapai kejayaan. Kalau kita tumpukan hanya kepada yang nombor 1, yang nombor 2, 3, 4, 5, 6 ini akan jadi kerani. Seperti di zaman British. Di zaman British, kita punya niat ialah apabila lepas sekolah nak jadi kerani. Itu saja ketinggian cita-cita besar kita. Tapi alhamdulillah, hasil daripada dasar ekonomi baru ini kita dapati bahawa ramai yang berkebolehan. Dan kerana mereka diberi peluang, diberi beasiswa,
maka mereka mencapai kejayaan yang cukup memuaskan. Walaupun ada sebahagian yang tidak begitu bersyukur dan menganggap ini adalah satu ketidakadilan kepada orang lain, dan mereka menikmati beasiswa dan kejayaan daripada pelajaran mereka, sementara mereka mengutukkan perbuatan memberi beasiswa kepada orang yang tidak mempunyai merit. Saya tak nak cakap banyak berkenaan dengan mereka, tetapi saya percaya bahawa mereka yang mendapat peluang luar biasa ini berterima kasih, bersyukur, dan biasa juga menyebut terima kasih kerana mendapat peluang. Di antara mereka ramai yang berjaya, tapi ramai juga yang tidak berjaya. Tuan-tuan dan puan-puan, inilah sebahagian daripada hasil dasar ekonomi baru. Ramai yang menafikan bahawa dasar ekonomi baru ini memberi peluang hanya kepada kroni-kroni kerajaan. Kroni-kroni kerajaan ini kita lihat menjadi millionaire, billionaire. Dan ini adalah satu kesalahan. Kenapakah mereka memberi peluang hanya kepada kroni-kroni mereka? Tetapi sebenarnya ramai yang juga dapat peluang tetapi tidak berjaya. Kerana mereka tidak berjaya, mereka tidak dianggap sebagai kroni. Daripada 100 orang yang diberi peluang, mungkin hanya 4-5 saja yang berjaya. Yang berjaya ini akan dikenali oleh kita dan orang lain juga bahawa mereka ini adalah kroni kerajaan. Yang gagal tidak jadi kroni kerajaan. Sebenarnya yang dapat peluang dan yang gagal itu lebih ramai daripada yang berjaya. Kenapakah ada yang berjaya, ada yang tidak berjaya? Apakah ini kerana mereka tidak jadi kroni kepada kerajaan? Tetapi mereka juga mendapat peluang walaupun kelulusan mereka tidak begitu baik. Mereka juga dapat peluang tetapi mereka tidak berjaya. Mungkin dapat kelulusan tetapi dalam usaha-usaha mereka dalam bidang perniagaan dan perusahaan umpamanya, mereka tidak berjaya. Mereka berhutang dengan bank, mempunyai masalah dan ada yang jadi bankrupt. Kerana mereka tidak berjaya, bankrupt dan sebagainya, maka mereka tidak ditakrif sebagai kroni kerajaan walaupun mereka juga diberi peluang yang sama seperti yang berjaya. Kita senang hati untuk menuduhkan bahawa ini disebabkan oleh kronisme. Orang lain menuduh dan kita turut menuduh bahawa ini disebabkan oleh kronisme memberi pertolongan hanya kepada yang berjaya. Tetapi sebenarnya semua diberi peluang yang sama. Ada yang berjaya, ada yang tidak. Yang tidak itu lebih ramai daripada yang berjaya. Kerana melihat yang berjaya ini menjadi millionaire, billionaire dan sebagainya, maka timbul rasa iri hati kepada mereka. Dan kita juga turut mengecam orang-orang ini sebagai kroni kerajaan dan menuduh kerajaan mengamalkan sistem kronisme. Sebenarnya kalau kita tidak nak dituduh sebagai mengamalkan kronisme, kita perlu tentukan semua daripada mendapat peluang ini akan gagal. Tak ada satu pun yang akan berjaya. Apabila mereka gagal, maka mereka tidak akan dipanggil sebagai kroni. Dan kita juga demikian. Kita juga turut sama menunjuk perasaan iri hati kita kepada orang yang berjaya.
Orang yang berjaya ini adalah orang yang berusaha. Ada, kita telah memberi banyak AP. AP ini approved permit untuk kita dapat masuk dalam bidang otomotif. Kerana terdahulu daripada itu, semua agensi-agensi kereta-kereta daripada luar negeri tidak terdiri daripada Bumi Putra. Mereka tidak dapat masuk kerana dianya ditentukan oleh orang yang tidak terikat dengan dasar ekonomi baru. Untuk menentukan bahawa Bumi Putra juga akan dapat peluang memasuki dalam bidang yang baik ini, maka kita wujudkan satu lagi cara dengan memberi AP, approved permit, untuk mereka mengimport kereta-kereta terpakai yang sudah diperbaiki supaya mereka boleh jual kereta-kereta terpakai ini. Ini bukan satu perniagaan yang buruk. Tetapi seperti mana kita tahu, ramai yang dapat AP berniaga AP. Menjual AP. Inilah yang berlaku. Kalau tak percaya apa yang saya kata, tak apalah. Tapi hakikatnya ialah mereka menjual AP. Mereka menjadi pedagang AP. AP didapat oleh mereka secara percuma daripada kerajaan. Tak ada modal langsung. Dengan itu ramai yang meminta AP, dan dengan dalam masa yang dapat itu juga mereka menjual kepada orang yang menunggu. Menjual bukan dengan harga yang murah. Pada masa itu satu AP berharga RM8,000. Mereka dapat 10 AP dan dapat RM80,000 sebulan. Cukup kaya, cukup banyak dengan menjual AP. Kerana tak ada modal yang terlibat. Dapat percuma, jual dengan harga yang tinggi dan berasa amat bangga kerana mereka sekarang ini menjadi kaya, kaya kerana dasar ekonomi baru. Tetapi kita lihat mereka yang jual AP ini tidak kaya selama-lamanya. Buat sekejap masa mereka mempunyai wang yang banyak, tetapi wang perlu diurus dengan baik. Wang kalau diguna untuk membelanja sahaja tidak akan membuahkan lebih banyak keuntungan yang lain. Sebaliknya, beberapa kerat daripada mereka menggunakan AP itu untuk memulakan perniagaan mereka. Dan hari ini kita lihat sekurang-kurangnya satu daripada orang ini yang bukan saja tidak jual AP tetapi membeli AP dapat mengadakan satu bisnes yang besar dalam bidang penjualan kereta, bahkan pemasangan kereta pun, menjadi satu syarikat yang besar yang terdiri daripada Bumi Putra, orang Melayu juga. Tetapi bezanya ialah mereka tidak menjual AP, mereka membeli AP, dan oleh itu mereka berjaya. Bermakna bahawa kalau kita guna AP itu dengan baik, kita boleh berjaya. Tetapi kalau kita ingin mendapat keuntungan yang cepat, kekayaan yang cepat, kita boleh jual AP. Akhirnya duit yang kita dapati itu diguna untuk belanja, bukan dilabur tetapi dibelanjakan, dan akhirnya kita menjadi papa kedana seperti dahulu juga. Siapa yang salah? Mungkin kerajaan yang salah kerana memberi AP kepada kruninya. Kruninya lah yang berjaya ini kerana dia kruni, bukan kerana dia berusaha. Itu tuduhan yang dilempar terhadap pelaksanaan dasar ekonomi baru.
bahawa yang lain juga dapat AP dan tidak berniaga, sebaliknya menjual AP gagal, oh, itu tidak diambil kira. Memanglah kalau dapat AP, apa salahnya kalau kita jual AP dengan harga RM8,000 sebuah dan kita jadi kaya, tapi tak lama. Demikian juga dengan kontrak-kontrak. Apabila kita memberi kontrak kepada Bumiputra dan Melayu, mereka menjual kontrak dengan cara yang mudah, mendapat kontrak, menjual kontrak, menjadi kaya, tetapi tak kaya lama. Untuk menentukan bahawa kontrak didapati oleh orang Bumiputra Melayu mengikut dasar ekonomi baru, kita telah memberi kontrak umpamanya untuk mendirikan computer lab, laboratory untuk komputer, dengan banyaknya diagihkan kepada kontraktor-kontraktor Melayu dan Bumiputra. Tetapi sekali lagi mereka menjual kontrak. Yang dapat menjual kepada yang nombor dua, nombor dua dapat jual kepada nombor tiga, nombor tiga dapat kepada nombor empat, nombor lima. Akhirnya kerana membeli kontrak itu dengan harga yang tinggi, maka keuntungan tidak boleh meningkat untuk menampung harga yang tinggi yang dibeli, yang diguna untuk membeli kontrak. Akhirnya untuk mendapat keuntungan, mereka mendirikan laboratori ini dengan bahan-bahan yang tidak baik sebelum pun kita dapat menggunakan laboratori ini. Laboratori ini sudah runtuh, tak boleh diguna sama sekali. Ini pengalaman saya. Mungkin orang lain tak tahu. Saya sedih dan duka cita kerana ramai yang dapat kontrak mendirikan laboratori komputer ini tidak berjaya, sedangkan peluang diberi kepada ramai. Ini jugalah kesalahan kerajaan. Kalau kita bagi kepada orang yang mampu dan dianya berjaya, itu kronisme. Kalau kita bagi kepada semua orang yang tak mampu kerana kita ingin adil kepada semua dan mereka tidak berjaya, maka usaha kita untuk menjayakan dasar ekonomi baru itu gagal. Ini semua berlaku. Bukan cerita dongeng. Tetapi dianya berlaku, dan kerana dianya berlaku dengan meluasnya, maka dasar ekonomi baru tidak mencapai matlamatnya seperti yang dijangka di waktu ianya diadakan, dicipta. Kita telah berusaha sedaya upaya untuk mencari peluang lagi banyak kepada Bumiputra. Tetapi kita dapati bahawa tabiat nak dapat kekayaan cepat ini menyebabkan mereka tidak berjaya. Kita lihat semasa kita melaksanakan dasar ekonomi baru, bukan Bumiputra yang berjaya. Bukan Bumiputra yang berjaya. Yang berjaya ialah bukan Bumiputra. Kalau fahamlah apa yang saya kata. Bandar Kuala Lumpur semakin besar, tersegam indah dengan bangunan pencakar langit yang didiri dengan batu marmar, granite dan sebagainya. Ini semua berlaku di zaman dasar ekonomi baru yang dicipta untuk menjayakan orang Melayu, Bumiputra, tetapi yang berjaya bukan orang Melayu dan bukan Bumiputra. Kerana apa? Kerana mereka menggunakan peluang apabila dapat membeli kontrak AP dan sebagainya daripada orang Melayu, mereka menggunakan peluang itu untuk berniaga, mendapat keuntungan dan membesarkan syarikat-syarikat mereka sehingga mereka menjadi millionaire, billionaire
dan mereka mendirikan bandar Kuala Lumpur dan bandar-bandar yang lain. Kita mungkin anggap ini adalah perkara biasa. Dalam negara kita tetaplah bandar bukan kita punya. Kita adalah orang di luar bandar. Dasar awal pun menyebut tentang keadaan di luar bandar. Seolah-olah kita sudah terima bahawa di negara kita ini kita tidak ada tempat dalam bandar. Kita terima ini dengan senang hati. Kita berundur. Dalam bandar terdapat peniaga-peniaga yang kaya raya. Kerana perniagaan saja yang boleh memberi kekayaan, kerana perniagaan saja yang boleh memberi kekayaan kepada seseorang. Menjadi kerani, menjadi pegawai tak mungkin memperkayakan diri kita, melainkan kalau kita curi duit. Kita tak berniaga, orang lain berniaga, mengguna peluang yang diberi kepada kita dan mereka berjaya. Mereka menjadi lebih kaya, membangun lebih banyak bangunan-bangunan pencakar langit yang mewah-mewah belaka. Tetapi kita tidak ada dalam situ. Kita tidak ada kerana kita tidak mampu berniaga, kerana sudah jual peluang. Sudah jual kontrak kepada orang lain. Dan orang inilah yang kaya. Maka kita lihat sekarang ini bandar-bandar di Malaysia sudah membesar. Bandar sudah membesar. Bagaimanakah bandar boleh membesar jika tidak dengan melanda kawasan luar bandar? Bandar makin besar, dia membesar kerana kawasan luar bandar itu diserapkan menjadi bandar. Kita percaya sudah ada kajian yang dibuat yang menunjuk bahawa kemiskinan di Malaysia ini sudah dikurangkan daripada 55% kepada 5% kepada kosong kepada 1% saja yang miskin. Yang lain semua kaya-kaya belaka lah. Yang ada dalam dewan ni semua kaya-kaya belaka. Tetapi kalau kita tidak mengikuti angka yang diperkenalkan, mengikut statistik yang dikutip oleh pakar-pakar, yang kita boleh buat ukuran tentang jaya ataupun tidaknya usaha kita ialah dengan melihat dengan mata kita sendiri. Kita lihat bandar semakin besar. Kita lihat bandar membesar dengan menelan kawasan luar bandar, bahkan kawasan di luar jauh daripada bandar. Apa yang berlaku sekarang ialah kerana kemiskinan, mereka yang berada di luar bandar yang ditakrif sebagai miskin terpaksa menjual tanah mereka. Mereka tidak ingin jual, tetapi apa boleh buat, tawaran itu terlalu menarik. Harga dinaikkan sehingga kita tak dapat tahan hati lagi. Maka kita pun menjual tanah kita supaya bandar dapat dibesarkan. Kemudian itu apabila bandar itu besar sampai kepada tempat yang kita buat rumah buruk kita di luar bandar, jauh daripada bandar, sekali lagi kita ditawar harga yang tinggi untuk tanah kita dan harga ini tak dapat ditolak oleh kita. Maka kita jual sekali lagi supaya bandar dapat dibesarkan dan kita lari jauh daripada bandar. Inilah yang sedang berlaku sekarang ini. Kenapa? Kerana kita tidak cuba masuk dalam bidang perniagaan dan perusahaan dan dapat memperkayakan diri, dapat mengekalkan pemilikan tanah oleh kita. Sekarang kita lihat ramai
banyak daripada kampung Melayu di Kuala Lumpur ini sudah tidak ada, bertukar nama, mempunyai bangunan pencakar langit. Tetapi dalam bangunan pencakar langit itu bukan kita yang guna, bukan kita yang tinggal di situ ataupun bekerja di situ. Kenapa? Kerana kita miskin. Miskin mungkin kerana dasar ekonomi baru itu tidak berjaya. Apabila kita miskin, maka kita terdedah kepada tekanan daripada mereka yang kaya. Dan kita akan menjual warisan kita, tanah milik kita. Sehinggalah akhirnya kita akan tinggal di pinggir-pinggir hutan. Bandar bukan kita punya. Luar bandar pun terdedah kepada rebutan oleh orang yang lebih kaya daripada kita. Kalau kita tidak berusaha, tidak tukar cara kita, tidak mencapai kejayaan, maka lama-kelamaan negara kita ini akan memperlihatkan kelainan daripada negara-negara lain, yang mana bandar dimiliki oleh satu kaum, luar bandar dimiliki oleh kaum yang lain. Ini tidak mengapa kerana ramai daripada kita menerimanya. Tetapi kita harus ingat bahawa yang miskin mestilah tunduk kepada yang kaya. Nak tak nak pun. Tak guna kita panggil diri kita tuan. Oh, kita bangga kerana kita adalah tuan. Kalau kita bawa jadi pemandu kereta dan ada orang di belakang yang mengarah kita ke mana-mana, apakah kita tuan ataupun yang di belakang itu tuan? Tak ada jawab. Kadang-kadang kita terpaksa cuci kasut orang. Orang yang mempunyai kasut itu tuan ataupun kita tuan? Tak gunalah laung di mana sana. Ketuanan Melayu, ketuanan Melayu. Ketuanan jadi kuli orang, bukan tuan. Kita akan merosot lagi. Proses ini akan berterusan. Melainkan kita cuba cari jalan supaya kita juga mencapai kejayaan dalam bidang perniagaan dan perusahaan. Saya bernasib baik berpeluang melihat banyak bangsa, banyak negara di dunia ini, dan saya perhatikan bahawa bangsa yang maju itu bukan kerana warna kulitnya ataupun mereka tinggal di kawasan yang lebih sejuk daripada tropika. Bangsa yang maju itu maju kerana budaya mereka, pegangan mereka kepada nilai hidup yang membina. Kita perlu ubah nilai hidup kita supaya kita mempunyai dan mengamal nilai hidup yang boleh memberi kejayaan kepada kita. Di antaranya ialah rajin berusaha. Apabila kita mendapat peluang, kita guna peluang itu. Jangan jual peluang. Walaupun boleh dapat wang yang cepat, tetapi kalau kita jual peluang kita, yang kaya adalah orang lain, bukan kita. Tabiat ini mesti dihapuskan. Kita mesti sanggup apabila dapat peluang, mengguna peluang itu habis-habisan. Kalau dapat beasiswa, belajar betul-betul. Kalau dapat kontrak, usahakan kontrak itu sendiri. Kalau dapat AP berniaga dalam bidang kereta, sendiri. Mereka yang berniaga menggunakan AP sudah mencapai kejayaan. Tapi mereka yang menjual AP hari ini tidak kaya lebih daripada dahulu. Bahkan mereka miskin dan sepanjang masa meminta-minta lagi.
Saya sebut perkara ini kerana saya dapat perhatikan seperti yang saya katakan, kejayaan dan kegagalan berbagai bangsa. Ada bangsa yang berjaya walaupun negara mereka dimusnah oleh perang, tetapi mereka dapat pulihkan negara mereka dan menjadi kuasa ekonomi dunia yang kedua tertinggi. Tetapi ada bangsa yang walaupun menang, tetapi kerana tidak ada kualiti yang terbaik kepada mereka, mereka akan gagal, tidak dapat pulihkan keadaan, bahkan menjadi merosot lebih lagi daripada dahulu. Pendapat saya, walaupun sudah jemu orang mendengar, saya masih berpendapat bahawa bukan kerana bangsa kita, bahawa kita bumi putra, bahawa kita Melayu maka kita gagal. Bukan kerana bangsa, tetapi kerana budaya kita, pegangan kita kepada nilai-nilai hidup yang tidak boleh memberi kejayaan kepada kita. Selagi kita teruskan dengan cara ini, selama itulah kita akan gagal. Lebih-lebih lagi apabila kita diperkenalkan dengan cara mudah untuk kaya. Kerajaan mengumpul wang dan bagi percuma kepada kita. BRIM. Upah untuk nelayan yang tidak tangkap ikan dan semacam. Semua ini melemahkan kita. Kerana kita tidak lagi perlu berusaha kuat untuk mendapat sara hidup yang sebaiknya. Sebaliknya kita menunggu-nunggu wang itu datang melayang bergolek kepada kita. Manusia adalah dijadikan Tuhan demikian. Kalau dianya tidak berusaha, maka dia akan merosot kebolehannya. Kita tahu kalau kita tak berjalan, lama-lama kaki kita akan jadi lembek. Otot-otot kita akan menjadi lemah dan kita tak dapat berjalan dengan betul. Bukanlah semacam saya naik tangga tadi. Itu pasal lain. Kalau kita tak guna, macam-macam kita tidur sepanjang masa. Bila kita bangun nak berdiri pun tak boleh. Sebab kita tak guna otot-otot kita untuk kita berdiri. Tetapi kalau kita selalunya mengguna tubuh badan kita, maka dia akan jadi tegap dan sihat. Demikian juga dengan otak kita. Kalau kita tak guna otak kita untuk mempelajari sesuatu, untuk baca, untuk menulis, untuk menyelesaikan masalah, maka dia akan jadi lemah dan tidak berupaya menggunakan akal fikiran untuk melawan nafsu umpamanya. Sebab itu amat penting kalau kita ingin mencapai kejayaan, kita tak usaha setakat baca doa saja ataupun sembahyang hajat. Ini kita perlu buat, tetapi dia mestilah disusuli dengan usaha kita sendiri mengatasi segala kelemahan yang ada kepada kita dan sebaliknya mengamal nilai-nilai hidup yang tetap akan memberi kejayaan kepada kita. Janganlah jual peluang yang diberi. Janganlah jual AP. Jangan jual kontrak. Kita berharap kerajaan yang baru ditubuh ini akan menolong kita. Tetapi pertolongan tidak akan diberi kepada mereka yang mencari kekayaan yang cepat. Kalau seseorang itu mendapat kontrak, maka dialah yang akan melaksanakan kontrak itu. Kalau dijual ataupun dipindah kepada orang lain, maka kontrak itu akan terbatal. Minta maaf. Kalau tidak ada kemampuan untuk melaksanakan kontrak itu, jangan cuba mendapat kontrak. Kalau kita tak boleh,
Kalau niat kita hanya untuk menjual kontrak yang kita dapat, maka kontrak yang kita jual itu tidak lagi sah, tidak lagi boleh dilaksanakan. Banyak lagi lah cara-cara kita yang memperketatkan amalan yang tak baik, yang merosakkan kita, yang akan dilakukan oleh kerajaan yang baru ditubuh pilihan tuan-tuan. Tuan-tuan dan puan-puan, saya tidak ada berita gembira untuk menyampaikan. Seperti biasa, saya menegur, saya marah, saya belete. Semua lagi saya buat. Selama 22 tahun jadi Perdana Menteri, itulah saja yang tahu saya sampaikan kepada Bumiputera. Tetapi nampaknya kesannya amat sedikit. Kalau kita mengadakan kongres yang ketiga ini dan kita balik menunggu-nunggu untuk kekayaan datang melayang, datang bergolek kepada kita, tunggulah, tak akan ada yang datang melayang. Yang akan datang kepada kita ialah hasil usaha kita, kebetulan kita, amanah kita, kerajinan kita. Ini yang memberi kejayaan. Selagi kita cari jalan yang mudah, kita akan gagal. Saya harap Kongres ini serius dalam usaha untuk memperbaiki nasib Bumiputera, orang Melayu. Kongres ini perlu serius untuk melaksanakan keputusan yang baik jika ada. Kalau dianya terhad kepada meminta-minta, saya percaya walaupun kerajaan ini akan dikalahkan kerana tidak menunaikan permintaan, itu tidak mengapa bagi kita. Bukan kita berada di sini untuk menginayakan kaum bangsa kita sendiri. Itulah harapan kita. Dengan harapan ini, maka saya dengan secara resminya membuka secara resminya Kongres Masa Depan Bumiputera dan Negara 2018.